Twitter @abang_j pada hari Minggu 7 Juni 2020. Jangan mengajarkan kami rakyat Aceh akan arti dan penerapan Pancasila. Kami terus jaga dan tetap akan kami terapkan di bumi Serambi Mekah ini. Dan ini salah satunya, bekerja sama memindahkan rumah Aceh agar tetap menjadi sejarah dan kenebah inatu rakyat Aceh, tweetnya. Pada video, terlihat beberapa orang bergotong royong memindahkan rumah adat Aceh